Oke, halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel YouTube Om Andre. Nah, nggak kerasa nih, sudah masuk bulan Februari, tepatnya sekarang tanggal 11 Februari tahun 2023, teman-teman, di hari Sabtu. Jadi sekarang kita berada di Otomas, teman-teman. Biasanya di sini ada open house dari hari Sabtu, Hari Minggu ataupun hari Senin, teman-teman bisa datang langsung buat lihat unitnya. Tapi, kalau teman-teman mau melakukan transaksi pembelian, teman-teman bisa datang di hari Senin. Nah, di hari Senin itu, teman-teman bisa ikut lelangnya, bisa lihat unitnya. Jadi, sekaligus bisa. Kalau teman-teman datang di hari sebelumnya, bisa nandai dulu unit-unit yang cocok mana. Teman-teman bisa cek sepuasnya, termasuk mau pinjam kunci, teman-teman. Oke, untuk alamatnya sendiri, dia berada di daerah Cakung, teman-teman, Jakarta Timur perbatasan dengan Bekasi juga. Tulis aja Balai Lelang Otomas, teman-teman bakalan diantar langsung ke lokasi. Jadi tempat ini tuh banyak mobil-mobil second dengan harga terjangkau. Cuman yang namanya lelang ya kondisinya variatif. Teman-teman enaknya cek langsung unitnya, bawa inspektor atau bawa orang yang ahli itu lebih baik lagi, teman-teman. Di sini ada ratusan mobil, dan banyak banget dibeli untuk dijual kembali, atau buat teman-teman untuk dipakai dengan harga yang terjangkau juga semuanya ada. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya, teman-teman bisa hubungin kontak yang ada di deskripsi. Kita akan lihat aja stok-stoknya secara garis besar beserta harganya, jadi bisa jadi indikator buat teman-teman yang mau beli mobil di otomasi ini. Oke, kita langsung dari Pajero. Sebenarnya, Pajero di sebelah sana juga ada. Ini ada di lot yang ke-45 Mitsubishi Pajero Sport warna hitam, teman-teman. Nah, untuk kelengkapannya dia tahun 2018. Kondisi mesinnya dia kategorinya B, berarti cukup bagus, teman-teman. Untuk harganya sendiri, mobil ini ditawarkan dengan harga di Uh, yang ini belum ada teman-teman list harganya. Cuman untuk unit yang lainnya nanti ada sekitar di 300 jutaan. Sayang banget untuk yang ini list harganya belum ada. Jadi ini siap dilelang di hari Senin besok tepatnya di tanggal 13 Februari tahun 2023 teman-teman. Oke, kita ke samping aja karena list harganya belum ada Pajero. Ini ada Foxy. Foxy dia merupakan unit tahun 2019 uh, ditawarkan dengan harga di angka 355 juta. Dia ada di lot yang ke-5, teman-teman. Untuk kondisinya dia B bagus dan untuk pajaknya dia hidup sampai Juli tahun 2023. Nah, teman-teman bisa lihat kondisi secara fisiknya ya, masih bagus, teman-teman dan untuk detail harganya ada di kaca Mungkin teman-teman bisa lihat detailnya seperti itu. Dan kalau teman-teman mau lihat interiornya, mau nyalain mesin, mau ngecek metik, teman-teman tinggal panggil pengelola yang ada di sini aja. Semuanya bisa dibantu. Kondisi segar dan harga pasarannya masih banyak yang ditawarkan di atas 400 juta rupiah. Kita ke samping, ada BMW X1. Ini unit yang baru sekali, ada di lot yang ke-50. Langsung saja dari harganya ini menarik di angka 315 juta rupiah Sedangkan untuk pasarannya ini masih 400 up ya teman-teman Dia BMW X1 S Drive tahun 2017 Dengan kondisi pajak hidup sampai Juni tahun 2023 Kondisi lampu di sini bisa teman-teman lihat masih normal Bumper juga di sini masih bagus Kalau dilihat dari sekilas cat body dia masih ori tapi lebih enaknya teman-teman datang langsung lihat ke lokasi Tadi harganya dibuka di angka 315 juta rupiah Di belakang masih banyak tapi kita coba ke samping sebelah sini dulu teman-teman Nah ke depan di sini ada Toyota Navan teman-teman Toyota Navan harganya di angka 225 juta rupiah Dia ada di lot yang ke 47 teman-teman Nah Navan ini dia sebelum Foxy dan untuk spesifikasinya, Navan ini tahun 2017. Tadi harganya di 225 juta dan pajak hidup sampai Maret 2023. Kondisi mobilnya masih kategori bagus. Lampu masih bening, bumper juga masih bagus, bodi juga masih aman, interior juga masih ori, tapi lebih detailnya teman-teman bisa buka pintu untuk lihat kondisi secara aslinya. Harganya di angka 225 juta, teman-teman bisa cek langsung unitnya di lokasi. Lihat-lihat lagi yuk, teman-teman. Ada apart transformer tahunnya 2017 warna hitam. Nah, ini detailnya, dia harganya di 765 juta rupiah, 2500 cc gemetik ATPM, teman-teman. Harga pasarnya masih lumayan nih, masih ada yang ditawarkan di angka 800. Kalau misalkan kondisinya normal sesuai dengan kriteria teman-teman rasanya mobil ini masih cocok untuk dipinang teman-teman. Ngomong-ngomong tadi ada konsumen juga yang ngecek kilometernya. Kalau nggak salah kilometernya 60.000an, Tapi teman-teman lebih jelasnya cek langsung unitnya di lokasi. Harga di angka 765 juta ada di lot yang ke 15 teman-teman. Nah selain apa di sini juga ada Toyota Vellfire ini tahun 2013 cuman kertasnya agak turun ya teman-teman untuk harganya teman-teman bisa cek langsung kita lihat yang ada list harganya aja ada Pajero Sport nah Pajero Sport ada di lot yang ke 10 Pajero juga sayang banget belum ada list harganya ya jadi di video kali ini sebenarnya Pajero ada banyak mungkin ada sekitar 12 unitan jadi buat teman-teman yang nyari Mitsubishi Pajero Sport untuk dipakai atau bahkan dijual kembali, bisa datang langsung ke lokasi. Ini Pajero juga, kemudian ini ada Fortuner juga. Teman-teman banyak banget pilihan SUV. Oke, kita ke dalam aja. Ada Ford Fiesta sepertinya belum dibikin list untuk lelangnya. Jadi kita skip aja, teman-teman. Di sini ada Daihatsu Sigra nih mobilnya teman-teman lihat lampunya sudah yang model LED sudah yang model baru Sigra tahun 2022 masih sangat baru teman-teman lot ke enam dan harganya sangat menarik dia dibuka dengan harga hanya 96 juta rupiah dengan kondisi sesegar ini pajaknya pun hidup teman-teman sampai bulan Juli 2023 nah mobil ini harga di lapangannya masih diangkat 130 juta lebih ya Rasanya kalau dipinang di angka 96 atau setelah ikut lelang misalkan harga jadinya jadi 100 jutaan, ini masih sangat worth it buat dipakai atau dijual kembali. Pajak per tahun mobil ini murah sekitar 2 jutaan dan dia karena tipe R mesinnya 1200 cc. Oke, kita lihat-lihat lagi. Di sini ada mobil niaga, teman-teman. Nah, mobil niaga ini Grand Max di lot yang ke-23. Harganya hanya di 57 juta rupiah, teman-teman. Untuk kondisinya bisa teman-teman lihat. Ini sih agak kotor ya, tapi biasanya nanti teman-teman bisa salon sendiri. Yang paling penting mesin, kaki-kaki, elektrikal semuanya normal. Tapi anaknya pinjam kunci, nyalain, cek kopling kalau manual, cek metik kalau transmisinya metik. Grand Max ini dibuka di angka 57 juta rupiah. Kita ke depan teman-teman ada Honda Odyssey Nah Honda Odyssey warna putih Wah menarik nih Ada di lot yang ke 30 Harganya 444 juta rupiah teman-teman Dengan kondisi saya lihat sih masih bagus Tipe E Prestige tahun 2018 teman-teman Pajak, pajak masih panjang Oktober 2023 Ini sih mobil aman ya cuman ada sedikit ya minus pemakaian kalau body sih masih cat ori kayaknya ini tinggal di salon aja jadi ganteng harga pasarnya masih beberapa ada yang jual di angka 500 jutaan lebih jadi worth it banget nih buat teman-teman yang ngincar Odyssey buruan datang langsung ke showroom ini di lelang di tanggal 13 Februari tahun 2023 teman-teman jadi cepet-cepetan aja oke kita ke samping ada Suzuki 3 Wah ini menarik banget R3 model baru 1500 cc Harganya hanya 145 juta teman-teman Padahal harga barunya ini di atas 200 Jadi ini seharga Toyota Calya Dia unit tahun 2022 Tipenya GX transmisi manual Pajak hidup April 2023 Wah oh, ini worth it banget nih Hampir setengah harga Harga barunya di angka 260 jutaan teman-teman. Sedangkan di sini dibuka di angka 145. Cobalah ikut lelang segala macam misalkan kebentuk di angka 150 jutaan. Rasanya mobil ini masih bisa untuk dijual kembali atau dipakai dengan harga yang sangat terjangkau. Buat lebaran ini sangat rekomendasi. Oh iya, mungkin teman-teman yang dari daerah bingung nih beli mobil di sini. Sebenarnya di sini mau dari daerah dari manapun semuanya bisa teman-teman. Jadi tinggal datang langsung ke sini ataupun hubungin kontak yang ada di deskripsi. Siap karena azan asar kita skip dulu nanti kita lanjut teman-teman. Nah kita lanjut lagi teman-teman yang nyari Innova nih lagi banyak sebenarnya ke belakang. Innova Reborn, harganya di angka 230 juta rupiah. Tapi lotnya di sini nggak terlalu kelihatannya. Yang jelas ini tahun 2018, warna hitam. Selain yang warna hitam, di belakang ada yang warna silver. Coba kita ke belakang aja, teman-teman. Ini mobil banyak banget. Jadi biar bisa satu Nah, ini ada di lot yang ke-49. Innova Reborn, warna silver. Harganya di angka 248 juta rupiah. Unit tahun 2019 dan dia tipe yang bensin 2000 cc tipe G teman-teman tepatnya transmisi manual untuk pajak dia sampai bulan April tahun 2023 jadi untuk pajak dia masih hidup masih aman teman-teman oke untuk uh, kondisinya masih bagus sih cat masih aman, interior juga masih ori teman-teman. Tahunnya juga muda, tahun 2019. Rasanya masih masuk nih buat dilepas kembali atau bahkan buat dipakai juga tapi teman-teman dapat harga dengan lebih terjangkau. Ini juga sebenarnya ada double cabin, ada carry pick up, masih banyak pilihan tapi kita ke belakang aja. Ini ada R3, kertasnya agak kelipet ya. Ada unit R3 uh, yang sudah facelift. Yang minat datang langsung ke lokasi ke belakang. Ini Luxio nih ada belum ada harganya, terus di sana juga carry pick up Grand Max segala macam, banyak mobil niaga. Pokoknya di sini pilihannya lengkap. Nah, ini kayaknya menarik nih. Ada HRV 1800 E Audio JBL. Jadi dia mesinnya 1800 sama dengan Prestige harga hanya 220 tahun 2016. Jadi harganya seperti tipe E biasa, tapi dapatnya tipe 1800 cc yang mesinnya lebih bertenaga sama persis dengan kepunyaannya tipe prestis untuk uh, lotnya dia ada di lot yang ke 38 38 dan pajaknya dia sampai bulan Juli tahun 2023 jadi pajaknya panjang teman-teman oke okay. carry pick up ini 82 juta ya nah tahun 2021 masih sangat baru, sudah power steering, sudah AC tipe paling tinggi, murah. Harga barunya ini 150-an dan kondisinya juga masih segar. 82 juta, ada di lot yang ke-22. Pajaknya dia uh, kelewat ya, mati di bulan November tahun 2022 kemarin. Tapi kalau bicara pajak sih nggak terlalu mahal, mobil ini pajaknya di bawah 3 juta, masih di angka 2 jutaan. Oke, ini ada carry pick up juga, kita ke belakang teman-teman. Nah, ini nih ada mobil murah meriah Daihatsu Ayla. Tapi modelnya yang sudah lampu seperti ini. Jadi mesinnya sudah 1200 cc. Ada di lot yang ke-11, teman-teman. Daihatsu Ayla ini merupakan tahun 2022, masih baru, pajak sampai Februari 2023. Agak mepet ya pajaknya, tapi it's okay, pajak juga murah di 2 jutaan. Yang menarik, harganya ditawarkan dengan angka 88 juta, teman-teman dapat Ayla yang sudah model 1200 dan mesin eh tahunnya 2022. Kalau lihat harga pasar sih rasanya di atas 100 pastinya ya. Mungkin ada yang jual 120 ataupun bisa lebih tergantung kondisi. Sampingnya bisa teman-teman lihat velg dia masih ori, masih bawaan pabrik. Ini juga masih ori, wajar ada lecet-lecet pemakaian, sisanya masih sangat bagus. Terus di sana tuh teman-teman lihat ada Xenia yang model baru juga yang minat bisa cek lokasi di belakangnya ada Honda Mobilio juga dan itu yang ada bangunan di sana itu tempat lelangnya jadi belum dibuka ya nah, kalau nanti hari Senin rame banyak pengunjung jadi teman-teman bisa cek unit di hari Sabtu hari Minggu atau hari Senin kalau hari Senin enaknya siangnya bisa langsung ikut lelang teman-teman Oke yuk lihat-lihat lagi teman-teman ada unit Grand Avanza lot yang ke-24 harga di angka 129 juta dapatnya tipe G manual tahun 2017. Oke okay lah lumayan. Harganya mungkin bisa di atas 140-an cuman minusnya ada di bagian bumper ya. Teman-teman bisa cek sendiri. Oh, yang menarik di belakang lah meskipun agak becek. Kita ke belakang ya. Baru selesai hujan nih, teman-teman. Ini ada Renault Koleos, teman-teman. Asik. Cuma 185 juta tahun 2019. Wah, ini sih mewah banget. Sayang banget dikunci, interior masih ori. Jadi Renault Koleos ini uh, produk Renault Prancis, tapi basicnya dia sama dengan Nissan X-Trail. Mesin sama 2.500 cc, bahkan jenis mesinnya sama. Jadi spare partnya kurang lebih mirip lah. Tapi fiturnya lebih lengkap. Panoramic sunroof, kemudian lampu depannya ini keren banget gagah. Sudah LED juga. Dan yang keren nanti di interiornya kalau teman-teman cek dia mirip dengan Tesla. Jadi head unitnya model yang TV besar teman-teman. Oke, okay. murah 185 harga pasarnya di atas 300 teman-teman. Yuk lihat-lihat lagi. Carry pickup lagi. Yang ini 102 setengah teman-teman. Terus ini ada Avanza juga. Avanza Veloz. Uh, lot yang ketiga. Cuman sepertinya belum ada harga ya Avanza Veloz ini. Iya belum ada harga. Mobilnya sih tahun 2015 dan pajaknya pun hidup sampai Mei tahun 2023. Yuk sedikit lihat-lihat lagi di belakang. Siapa tahu ada harta karun. Ford Fiesta 2014. Ini murah nih 65 juta. Buat dijual lagi masih oke okay lah. Dapat tahun 2014. Ini Toyota Rush. Toyota Rush masih bagus sih, cuman harganya belum ada. Jadi kita ke belakang murah tuh carry tuh cuma 45 juta rupiah tahun 2010 nah 45 juta rupiah dapat mobil niaga seperti ini kondisi oke okay lah lampu kotor kuning bisa di salon bodi sih yang paling penting masih bagus ya bodi aman ini di dikunci nih cuman uh, ya kondisi mobil 50 jutaan seperti ini teman-teman bisa dicek aja kalau mau nyalain mesin bisa hubungin pengelolanya belakang juga ada Toyota Hilux Hilux 107 juta diesel ya mesinnya mirip dengan Fortuner Hilux tahun 2013 mantap 107 juta yang single cabin pickup harganya murah pakai mesin diesel pakai biosolar masih bisa teman-teman Innova Ribbon Innova Ribbon ini 2019 juga Harga sama ya di angka 225 seperti yang tadi di depan. Terus di sini juga ada Hyundai ini. Ini Hyundai Palisade. Wow. Palisade udah masuk otomas. Keren. Ada Hyundai Palisade teman-teman. Wah ini sih keren banget teman-teman. Harga barunya kalau Palisade itu. Kalau tipe yang signature dia di angka 890 juta untuk model yang seperti ini. Uh, untuk yang model barunya sekarang 900 lebih, bahkan yang 4 nya di atas satu miliar teman-teman bisa hampir 1,2 miliar. Jadi penasaran nih di otomas harganya berapa? Kondisinya seperti ini si bagus ya teman-teman, cat juga masih aman, warnanya juga keren, dia kayak agak biru-biru gelap seperti itu. Cuman sayang list dan harganya belum ada teman-teman. Jadi kita skip aja. Hyundai Palisade. Sini ada Honda Brio. Kemudian di sana juga bisa teman-teman lihat ada Sigra, ada Expander, ada Innova. Masih banyak sekali. Jadi biar lebih enak teman-teman datang langsung aja ke lokasi. Perkara jadi atau enggak jadi urusan belakangan mau ngecek semuanya juga boleh mau ngincar banyak unit juga boleh mau beli unit lebih dari satu juga boleh itu lebih baik lagi tapi yang paling penting cek kondisinya harganya misalkan udah cocok baru teman-teman bisa proses oke informasi lebih lanjutnya hubungin kontak yang ada di deskripsi atau datang langsung ke lokasi mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat terima kasih sudah menonton sampai bertemu lagi di video selanjutnya dan bye-bye